笑容这样说游戏，我一时牵不起。Halo pemirsa, Wan Xianghao, Wose Robert Haryanto, Cese Mario Teguh Chin Fang Se. Tepuk tangannya dulu boleh? Artinya adalah selamat malam pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Kali ini edisi yang spesial, yaitu edisi menyambut tahun baru Imlek bersama saya, Robert Haryanto. Nah, di edisi yang spesial ini, kami akan membahas sesuatu yang spesial yang membuat Anda penasaran, yaitu berhubungan dengan hoki. Nah, Anda pasti sudah penasaran, tidak hanya bisnis yang hoki, tidak hanya usaha yang hoki, lokasi yang hoki, maupun juga feng shui yang hoki, tapi juga ada hati yang hoki. Seperti apa hati yang hoki? Kita sambut bersama-sama Bapak Mario Teguh. Hati ya, silakan duduk. Terima kasih. Sahabat-sahabat saya yang hatinya hoki, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Tepuk tangan sekali lagi untuk sahabat-sahabat kita dari kita para atas. Saya tadi di belakang sebelum saya dipanggil, saya bilang, Tuhan, kita sudah hidup dalam surga, rasanya surga. Bersahabat seperti ini menyanyikan lagu-lagu yang isinya adalah harapan. Oke, sebetulnya kalau boleh saya simpulkan awal, tidak ada orang yang tidak hoki. Pagi ini tadi kita diizinkan hidup untuk kesempatan lagi memperbaiki kehidupan. Bukankah seburuk apapun kemarinmu, hari ini adalah kesempatan untuk membuat esok yang lebih baik?
sebetulnya kita sedang hoki, walaupun kita merasa kurang hoki atau sedang mengupayakan kehokian, keberuntungan. So, mudah-mudahan bahasan kita ini baru hanya dengan menontonnya saja, kita mulai dibukakan pengertian tentang keindahan kehidupan kita, yang menjadi awal dari tumbuhnya keberuntungan kita selanjutnya. Amin. Gitu. Super sekali. Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Saya baru dengar bahwa hati yang hoki Pak Mario yang baru pertama kali katakan. Apa sebenarnya itu hati yang hoki Pak Mario? Hati yang hoki itu melihat baiknya. Ada hati yang melihat buruknya, yang disebut suudon itu loh, berprasangka buruk. Hati yang baik, hati yang hoki itu melihat baiknya, dia melihat harapan baik saat semua orang mengeluh. Lihat, kalau Anda bergaul dengan pengeluh, ingat Anda beda. Berharapan baiklah. Lalu memperbaiki keadaan saat orang lain menyerah. Ya bagaimana Indonesia begini, jangan bergaul dengan mereka, lakukan yang memperbaiki kehidupan. Nah sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ingat ini ya. Saya sudah contohkan dengan teknik yang seperti ini 6 tahun yang lalu. Kalau ini mau saya jatuhkan, sebelum jatuh Tuhan tahu gak? Tahu. Nah kalau jatuh berarti Tuhan izinkan jatuh dong. Karena kalau tidak diizinkan jatuh ini ngambang ya. Lalu kita terheran-heran. Nah, jadi apapun yang terjadi harus diterima, itu sudah dalam pengetahuan Tuhan. Dan kalau terjadi berarti diizinkan. Oke, kita kena fitnah, sudah diketahui Tuhan sebelumnya? Terjadi berarti diizinkan? Good. Tuhan jahat? Tidak, Tuhan maha penyayang. Berarti apapun yang terjadi, dari atas, dari kiri, kanan, atau dari bawah, semuanya diniatkan supaya kita mencapai kebaikan. Ingat formulanya, keburukan yang menjadikanmu lebih baik adalah kebaikan. Kerugian yang menjadikanmu bekerja keras menjadi untung adalah keuntungan. Nah hati yang hoki sangat sabar, mungkin dia marah sebentar, galau sebentar, kecewa sebentar, tetapi segera dia bangkit dan dia katakan, bukan jatuhku yang penting, bangkitku. Itu. Baik, sekarang kami akan membuka polling. Ada 3 pertanyaan yang akan dijawab oleh para audiens di sini. Yang pertama, yaitu A. Orang yang selalu mengatakan lebih baik kaya hati daripada kaya harta, apakah menurut Anda karena dia sudah kaya? Atau karena B. Tidak mementingkan harta? Atau karena C. Karena frustasi dia tidak bisa kaya? Baik, Anda sudah lihat pertanyaannya dan juga pilihan jawaban. Silakan pilih, saya akan hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan untuk jawaban Anda. Baik, kami akan kembali untuk memanggil para audiens untuk mempertanggungjawabkan jawaban mereka. Tetaplah bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Harta apa Pak yang menyedihkan? Contoh, ya, contoh warisan ya. Oh warisan, ya, warisan. Warisan itu bisa menjadi sengketa. Dalam Mario Teguh Golden Ways, Pak Mario, yes. Saya bingung. Jika Bapak mengatakan hati yang hoki, apa sebenarnya sifat maupun juga karakter dari seseorang yang mempunyai hati yang hoki? Super sekali pertanyaannya. Siapapun yang emulate, yang mengambil sifat Tuhan, Tuhan itu penyayang, kalau dia bangun sifat itu ke dirinya, Tuhan itu tegas, kalau dibangun ke dirinya, itu orang ini hidupnya baik. Nah, sifat pertama yang kita lihat dari hati yang hoki ini, selain tadi melihat baiknya, kita lihat yang kedua. Hati yang hoki itu penyayang. Dia melihat semua orang sebagai orang baik. Semua orang sebagai orang baik. Ada yang sudah baik dan ada yang sedang berupaya menjadi baik. Lihat itu kan katanya Khalil Gibran. Bahkan orang yang paling suci diantaramu akan minum air mati kalau kehausan. Jadi orang tidak baik, orang jahat adalah orang baik yang tersiksa. Nah, dia penyayang. Dia menjadi yang terakhir menyerah dalam membantu orang lain. Kalau dia sudah bilang, aku sudah tidak bisa bantu lagi, itu akhir. Karena semua orang sedang membantu. Nah sekarang,
penyayang ini jangan dilihat sebagai orang lemah ya. Keluarga, siapa saja yang kita sayangi selain keluarga? Sahabat, sesama. Maksudnya adalah rakyat. Good. Jadi penyayang itu sangat powerful. Perintah amar ma'ruf nahi mungkar itu untuk orang kuat. Majukanlah kebaikan dan tercegahlah keburukan, itu perilaku penyayang. So jangan lagi anggap penyayang itu lemah. Penyayang itu very strong. Gitu. Super sekali, penyayang adalah orang yang begitu tegas. Very strong. Nah, very strong. Sekarang kami akan melihat hasil polling yang sudah kami berikan kepada para audience. Di sini ada dapat saksikan hasil polling. Orang yang selalu mengatakan lebih baik kaya hati daripada kaya harta, apakah menurut Anda? Karena ternyata jawaban yang paling banyak B, tidak mementingkan harta. Sekarang saya akan panggil audience untuk mempertanggung jawaban mereka dengan pilihan jawaban A. Mas, silakan. Nama Anda siapa? Aris. Aris, silakan. A, B, C. Oke, Pak Mario, ini adalah audiens yang telah memilih sesuai dengan kata hati mereka. Silakan, Pak. Terima Mario. Kasih banyak. Nama Bapak lagi? Aris, Pak. Pak Aris? Dendi. Pak Dendi? Sapta. Pak Sapta. Bapak, mengapa Anda memilih bahwa orang yang selalu mengatakan yang penting kaya hati, betul? Karena dia sudah kaya. Menurut Bapak begitu? Yang saya paling sergak, Pak. Pak Dendi? Saya pilih B. Karena tidak semua harta itu mendatangkan kebahagiaan. Oh, tidak semua harta mendatangkan kebahagiaan. Iya. Harta apa, Pak, yang menyedihkan? Contoh, ya, contoh warisan ya. Oh, warisan. Iya. Warisan itu bisa menjadi sengketa kalau membaginya tidak adil. Yang bersengketa orangnya atau warisannya? Tapi memang orangnya. Tapi dari segi warisannya itu bisa menjadi sengketa. Oh, jadi yang salah warisannya? Warisannya enggak salah. Tapi hati orangnya. Oh. Makanya diperlukan hati yang hoki atau hati yang luas untuk menerima ketika dia dapat bagian yang tidak sesuai diharapkan. Oh, super sekali. Ya, kita berikan tepuk tangan. Karena frustrasi. Kenapa, Pak? Ya, betul, Pak. Itu karena dia frustasi. Sudah mencoba, ya, namun tidak berhasil. Lalu dia membuat batasan aman agar seolah-olah situasinya itu tercapai, Pak. Dan sebetulnya juga bahwa frustasi ini kan sebetulnya tidak memperkaya hati. Berarti di sini statement yang orang yang selalu mengatakan lebih baik kaya hati, dia tidak konsisten. Oh, yes. Begitu. Kita berikan tepuk tangan dulu. Kalau gitu, ini pilihan yang mana? Kalau ada orang mengatakan ini, tidak penting suami yang tampan. Yang penting dia baik dan setia. Itu kasus yang mana? Yang C, frustrasi. Frustrasi gak dapet yang cakep ya toh. Setiap bangun tidur nongleh, ampun gitu kan. Nah, ya oke. Pernah dengar gak ada orang kaya jalan, yang penting itu kaya hati? Pernah lihat orang kaya begitu? Tidak, aneh sekali. Gitu? Good. Nah, tidak mementingkan harta. Jadi orang bilang yang penting kaya hati, harta nggak penting. Kalau gitu yuk kita cek dengan semua sahabat kita. Kesehatan, apakah ini harta? Bisa jadi modal? Yes, cari uang mendorongkan, mengangkatkan, membersihkan itu kesehatan. Itu harta. Nama baik. Harta. Good, kepercayaan, harta. Oke, sekarang saya tanya, iman, harta. Tuh, istri yang setia, suami yang setia, suami yang setia, suami yang setia. Harus tiga kali karena jarang setia. Oke, nah. Sekarang jadi kalau begitu, Pak, tidak mementingkan harta itu tepat nggak? Kalau yang tadi mementingkan harta tepat, tapi kalau dari segi harta yang lain yang selain tadi, kebanyakan kan orang bilang kalau dia itu banyak harta pasti bahagia, padahal belum tentu. Anda katakan orang punya harta itu kan belum tentu bahagia, bisa sedih toh? Bisa. Ya tapi kan ada masyarakat golden ways yang memilih bahagia. Sekarang dapat warisan. Nih orang tua meninggalkan warisan, masih hidup enggak?
sudah meninggal. Nggak harus, warisan bisa diturunkan waktu hidup. Bisa, ini doanya nggak bagus. Nah. Oke, nah. Oke, jadi warisan. Ini ada warisan datang, jebret. Apakah ini malapetaka? Bisa jadi malapetaka. Nah, ini loh. Kalau diperebutkan. Hati yang hoki melihat baiknya. Ini melihat apanya? Jeleknya. Tuh. Nah, sekarang nasihati dulu. Nasihati, sesama pollster dinasihati. Bagaimana? Warisan itu sangat baik. Dan akan jadi baik kalau kita melihatnya itu sangat baik. Terus jawabannya apa? Terima kasih. Sama-sama. Oke, nah sekarang ke Pak Sapta. Pak Sapta adalah orang yang frustrasi, katanya tadi ya. Pak, orang yang frustrasi akan mengatakan itu. Ya. Ya, betul Pak. Ya, sebetulnya itu adalah ungkapan dari derita hati. Ya, betul. Good. Nah, mengapa masyarakat suka menyampaikan keluhan di sosial media? Satu frustrasi, satu apa lah? Di sosial media, hati-hati lo ya. Jangan terlalu menilai, menghormati, memberikan kredit. Jangan terlalu ngereken pendapat di media sosial. Media sosial itu tempatnya orang kecil merasa sakti. Kalau begitu, yang paling baik yang mana? Untuk kaya, kaya harta dan kaya hati, Pak. Yang menurut Anda yang paling baik? Yang tidak mementingkan? Harta. Yang menurut Anda yang paling baik? Kaya hati. Tapi dia telah melewatin menjadi kaya terlebih dahulu. Oh, super sekali. Boleh saya bantu simpulkan? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Jangan jadi orang yang hidupnya menjelaskan. Menjelaskan kenapa skripsi belum selesai. Ayo. Menjelaskan kenapa sekolah gak selesai-selesai. Menjelaskan kenapa salah pilih kekasih, salah tunangan, salah menikah. Hidup tidak untuk menjelaskan. Untuk mensyukuri, hidup dalam sebaik-baiknya. Istilahnya gini. You brought your own problems. Kita membawa masalah kita. Jadi kalau hidup kita sulit, kita bilang gini, hidupku sulit karena sesuai untukku yang pantas bagi kesulitan. Maka mulai hari ini aku akan menjadi pribadi yang dijauhi oleh kesulitan. Gitu. Kesimpulannya bahwa hati yang hoki adalah hati yang selalu bersyukur dan juga selalu melihat kebaikan. Kami akan segera kembali setelah jeda komersial. Tetaplah bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Berarti kalau gitu memberilah supaya Anda kosong. Tuhan tidak suka melihat Anda kosong. Jadi apa yang dilakukan? Isi. Mario Teguh Golden Ways, Pak Mario, Anda katakan yes. Bahwa hati hoki harus penyayang, selalu melihat kebaikan. Tapi di tengah persaingan yang begitu ketat, kalau kita selalu terima, selalu sabar, katanya nggak sukses-sukses, Pak. Super sekali. Jadi di era dimana kalau tidak cepat tidak dapat, itu kadang-kadang kita khawatir kalau kita jujur tidak dapat. Iya. Mengalah, mau jujur, berlaku yang benar, kita malah justru yang rugi. Itu sebetulnya tergantung pergaulan. Orang-orang yang bergaul dengan orang-orang tidak jujur akan merasa ketidakjujuran sebagai norm, sebagai norma, sebagai standar. Tapi kalau Anda bergaul dengan orang-orang baik yang jujur, yang penyayang, Anda melihat bahwa di Indonesia ini masih banyak orang jujur. Hanya orang jujur lebih memilih tidak ikut-ikut bertengkar. Karena rezeki tidak untuk dipertengkarkan. Yang bertengkar selalu yang mencari rezeki tidak amanah. Perhatikan. Orang-orang baik tidak perlu, karena Tuhan melewatkan rezeki. Anak yang baik, anak yang sehat, tuh istri yang setia. Terus suami berapa kali kalau setia? 3 kali. Tuh, lihat. Berarti kalau begitu yang kita anggap rezeki itu beda, bukan hanya uang. Yuk kita lihat sekarang, meme-nya berikutnya nih. Hati yang hoki itu jujur dalam urusannya. Dia tidak sampai hati mengurangi hak orang lain. Bahkan bersedia rugi untuk mencegah kesedihan orang lain. Kok mau rugi? Lihat ya, yang dicegahnya apa kalau dia rugi? Kesedihan. Logikanya. Kita punya uang 1 juta. Ada orang butuh 200 ribu. Kita bantu enggak?
Ya karena ini programnya tentang kebaikan hati, Anda bilang bantu. Dalam kenyataan belum tentu, tetapi kita bantu. Bilang rugi nggak? Harusnya ada 200 ribu untuk kepentingannya, toh? Jadi tidak ada. Ini logikanya. Kan ada firman yang sangat menghormati orang yang memberi pinjaman kepada Tuhan. Meminjami dulu. Kan harusnya dia harusnya dapat 1,2 toh hartanya. Tetapi yang 200 belum dikasih oleh Tuhan, bilang Tuhan aku pinjami Tuhan dulu. Aku kasih dia. Tuh. Jadi kalau ada orang percaya sekali bahwa kebaikannya akan dibayar, istilah meminjami Tuhan itu adalah percaya kebaikan akan dibayar. Akan memberi. Berarti Anda digunakan oleh Tuhan sebagai apa? Sebagai penghantar. Orang yang dipercayai Tuhan sebagai penghantar itu mulia sekali. Maka biasakanlah berderma, biasakanlah memberi. Orang jujur itu menghormati sedekah. Karena sebagian dari harta kita adalah milik orang lain toh. Itu diberitahunya begitu, sebetulnya enggak loh, berikan. Karena itu yang ditambahkan. Sekarang ilmu, saya tidak memiliki semua yang saya katakan di Golden Ways, tapi karena saya harus sampaikan, oleh Tuhan dilewatkan. Berarti kalau gitu, memberilah supaya Anda kosong. Tuhan tidak suka melihat Anda kosong. Jadi apa yang dilakukan? Diisi. Nah dalam proses ini kejujuran itu penting sekali. Jujur itu setia pada yang benar. Yang benar adalah memberi, membagikan hak orang lain. Jangan kurangi hak orang lain. Jangan sedihkan orang lain dengan mencuri hak mereka. Super sekali Pak Mario. Orang yang berhati hoki adalah yang dipercaya Tuhan untuk mengantarkan rezeki bagi orang lain. Kita akan memanggil para audiens yang sudah tidak sabar ingin curhat langsung kepada Pak Mario. Mbak dengan jilbab hitam, silakan. Kami persilakan untuk curhat. Silakan. Nama ibu siapa? Ibu Ridi, silakan. Ditahan dulu curhatannya, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Berdiri. Berdiri. Ayo berdiri. Ya, nama saya Ratu, saya berasal dari Serang. Namanya saya Raja, maaf. Kembali dalam Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, tadi Anda katakan bahwa orang yang berhati hoki, jujur dalam urusan, selalu melihat kebaikan, dipercaya Tuhan menjadi penghantar rezeki. Tapi bagaimana seseorang yang punya hati yang hoki bersikap terhadap pasangannya? Bersikap terhadap pasangannya. Yuk kita lihat kalau gitu, bisa langsung. Ini pasangan menurut Mas. Ya. Hati yang hoki setia dalam cintanya. Kita ambil dulu pertanyaan Mas Robert, yaitu pasangannya. Karena sederhananya gini. Kalau orang bisa mengkhianati yang mencintainya, siapa lagi yang tidak akan dikhianatinya? Tell me. Kalau orang bersedia menua bersamanya, menerima apa adanya dalam kemudahan dan kesulitan dikhianati, siapa yang tidak akan dikhianati? Itu sebabnya hati-hati, karena itu diingat orang, itu dicatat. Dia setia kepada yang dicintai dan mencintainya karena cinta adalah anugerah yang di dalamnya tumbuh semua kemuliaan. Saya ambil cinta adalah anugerah yang tumbuh di dalamnya semua kecintaan, semua kemuliaan. Ini mencintai musik, tumbuh kemuliaan di dalamnya. Di dalam musik itu tumbuh kemuliaan. Jadi kalau Anda mau jadi orang hebat, perhatikan yang Anda cintai. Saya tanya sekarang. Pekerjaan apa yang membuat Anda tidak sabar untuk bangun pagi? Itu kecintaan Anda. Pekerjaan apa yang membuat Anda ingin membaca segala sesuatu tentang itu? Itu kecintaan Anda. Di situ kemuliaan. Oke? Ada pekerjaan apa di situ yang Anda tidak mau tidur kalau mengerjakannya? Games. Bukan itu. Oke kan kehebatan anak muda kan dua ya, ingat itu. Anak muda itu sulit disuruh tidur, kalau sudah terlanjur tidur sulit dibangunkan. So, dalam hal ini cinta bukan hanya kepada belahan jiwa kita, tapi kepada semua hal yang penting dalam kehidupan ini.
Itu Mas Robert. Super sekali Pak Mario. Orang yang berhati oke setia pada apa yang dicintainya. Silakan Pak Mario, ada 3 orang audiens yang ingin langsung curhat kepada Pak Mario. Ibu. Yang saya ingin tanyakan sih ini ya Pak ya, kalau sebenarnya kalau di pekerjaan gitu Pak, kan ada yang berusaha, ada yang berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya belum maksimal, belum hoki gitu Pak. Tapi ada juga yang pekerjaannya itu yang ya dia tuh seala kadarnya bekerjanya, tapi tuh hasilnya itu maksimal, hoki banget gitu Pak. Nah itu apa sih Pak tipsnya supaya bisa mendapatkan hoki tersebut, dan upaya apa untuk menciptakan hati dia itu supaya hoki, supaya memaksimalkan sabarnya begitu Pak. Oke, bagi kita sulit, tapi kenapa untuk orang lain kok mudah? Iya. Anda pernah merasa begitu? 1 miliar kita cari susah banget, koruptor itu loh kok gampang banget ya. Apakah anggaran orang baik itu sedikit ya? Itu kadang-kadang kita bertanya, begitu? Betul. Kita berikan tepuk tangan dukungan dulu. Pak Tony, apa masalahnya? Mungkin dalam hal jodoh yang saya belum temukan. Sudah umur berapa sekarang Pak Tony? Honestly 37. 37, honestly. Kalau dishonest? Lihat ya, banyak orang di televisi itu, perhatikan pejabat-pejabat yang bicara, kalau saya boleh jujur, berarti sehari-harinya tidak jujur. Jangan pernah Anda tampil di publik mengatakan kalau saya boleh jujur, berarti Anda orang tidak jujur. Nah ini 37 beneran? 37, good. Jadi Anda sudah mencari jodoh selama 37 tahun ini? Sudah? Sudah. Mencarinya di mana, Pak? Yang pasti dari lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar. Caranya mencari bagaimana? Karena ini perlu loh, kalau orang belum ketemu itu harus diperbaiki, dicari, ditemukan. Mengapa dia belum menemukan? Sekarang lihat, Pak Tony ke sini. Kan orangnya lumayan cakep, toh. Iya, toh? Sweet smile, kan katanya tadi laki-laki sweet lebih baik daripada yang tampan. Wow. Good. So Pak, Anda mencarinya bagaimana, di mana? Beritahu saya, mengapa wanita-wanita itu kok seperti nggak ada semua? Ya, mungkin mencari itu bukan berarti saya cari kiri kanan gitu ya, berusaha dengan apa? Antusias gitu ya, tapi yang saya maksudkan mencari adalah ketika ada perempuan di sekitar saya yang menurut saya menarik, tentunya saya berusaha mendekati. Sudah pernah? Ingin mencari tahu lebih dalam. Sudah pernah? Pernah. Pernah. Terus apa responnya? Alhamdulillah sih gayung bersambut. Bersambut gayung itu ya. Ada isinya? Loh kan gayung ada sih. Good. Kita berikan dulu tepuk tangan ke Pak Tony. Ibu Zaleha, apa yang bisa saya dengarkan dari Ibu? Okay, baik Bapak, kebetulan saya seorang guru Pak, SMK. Yes. Ya. Kalau dulu mungkin disebutnya STM. Ya, yeah. Yeah. STM, Sekolah Teknik. Di antaranya seperti itu Bapak. Okay. Yang saya alami ini, kalau saya sedang menghadapi anak-anak SMK, STM yang excited Pak. Oke. Okay. Powerful. Terus masalahnya di mana? Masalahnya di saat mereka sedang excited, powerful, sayanya ngedrop Pak. Kenapa kok Ibu ngedrop? Kan Ibu seorang guru. Ya, karena begini Pak. Ada kelas-kelas yang memang tidak kita pungkiri bahwa ketika kita masuk, hawanya itu udah bikin nyaman. Amazing. Kita sendiri sampai kadang-kadang kalau baterai di handphone di cas itu Pak langsung naik, menyenangkan. Ya, seperti itu. Terus, sampai apa yang menjadikan satu kelas itu membuat baterai Ibu boros? Di antaranya mungkin fisik kita sedang tidak fit ya Pak, itu yang pertama. Oh, Ibu sedang tidak fit. Kedua, kemudian kita diuji rasanya kesabaran ketika menghadapi anak-anak yang statusnya sudah SMK, tapi mereka apa-apa bilang sama kita,
Ibu, pulpen saya diambil. Ibu, saya dijailin. Ibu, saya mau curhat. Saya jatuh cinta. Ibu, saya galau. Ibu sudah menikah? Alhamdulillah sudah, Bapak. Sudah. Suami ibu juga guru? Tidak. Tidak. Mm-mm. Good. Nah, jadi sebagai guru ini konsep keberhasilan ibu apa? Mungkin yang ingin saya butuh support dari Bapak dan motivasi bagaimana mengimbangi perasaan kita sementara kita pengen jadi guru, mungkin yang bukan hanya mengajar. Good. Tapi mampu memberikan efek positif. Apakah ibu guru yang hoki? Saya berharap seperti itu, Bapak. Berharap. Beritahu saya ya atau tidak. Apakah ibu guru yang hoki? Sometimes ya. Ketika apakah ibu guru yang ya, hoki? Okay. Ya. Ya, good. Apakah Pak Tony laki-laki yang hoki? Ingin. Ya, ingin. Ya dulu. Ya. Ya dulu. Ibu, apakah ibu orang yang hoki? Ya. Good. Sekarang, yuk. Kita itu lebih ahli menghitung-hitung kekurangan. Makanya jarang sekali orang bahagia karena yang dihitung kekurangan. Sekarang latihan. Apa kelebihan yang harus ibu syukuri dalam kehidupan ibu? Kelebihannya dalam hidup saya, banyak sih. Lihat tuh. Matanya lihat ke atas, kiri sedikit, berarti mencari dan tidak ketemu. Tapi kalau gitu tanya, yang membuat ibu sering galau itu apa? Yang buat galau? Iya. Saya sudah berusaha nih, Pak. Cepat jawabnya. Itu loh, jebakan saya tadi. Banyak orang lambat menjawab apa yang membuatnya bahagia, tapi cepat menjawab apa yang membuatnya bersyukur. Good, Bapak. Bapak, hokinya di mana? Yang menurut saya positif. Ya. Masih bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ibu Zaleha, apa hokinya ibu? Ketika saya mampu memberikan yang terbaik untuk murid-murid saya, Pak. Nanti dulu, ketika mampu, apa yang ibu berikan? Nasihat, kesabaran. Good. Motivasi, termasuk seperti Bapak barangkali. Oh, super sekali. Ibu takut tenar? Kadang-kadang, Pak. Takut tenar. Orang yang takut tenar sudah sombong sebelum tenar. Yaitu, ingin tenar tidak boleh. Ingin tenar tidak boleh, tapi ingin dikenal luas sebagai orang baik harus. Dikenal luas sebagai orang pandai harus. Terkenal tidak. Banyak orang menjadikan kehidupannya untuk terkenal saja. Itu ria, itu bentuk kesombongan. Yo, sekarang kita bicara mengenai jodoh. Boleh kita bahas jodoh? Boleh ya? Good. Siapa yang sedang mengharapkan jodoh? Oh, Bapak tidak sendiri. Bapak tidak sendiri, Bapak lempar batu aja dapet tuh. Itu ya, itu. Good, mengharapkan jodoh. Good, jodoh. Nih, sekarang Anda angkat tangan saja. Wanita, wanita. Siapa yang menunggu diminta menjadi istri? Good, good. Turun dulu. Ampun, maksa banget. Nah, udah sekarang. Anda memilih laki-laki yang memendam cintanya atau yang terbuka? Siapa yang bilang terbuka? Angkat tangan. Good. Siapa yang suka laki-laki yang memendam cinta? Nggak ada. Good. Good, good. Pak, lihat tekniknya. Berarti wanita itu mengharapkan laki-laki yang terbuka. Menyatakan cinta. Oke? Okay? Nah, sekarang. Sekarang. Wanita, apakah Anda, siapa yang Anda pilih? Laki-laki biasa yang segera meminta Anda menikah atau laki-laki hebat yang PHP? Siapa yang pilih laki-laki biasa? Siapa yang menunggu di PHP? Gak ada. So, Pak Tony, what's your problem? Itu loh. What's your problem? Yuk kita latihan. Sini, Pak. Saya pinjam mikrofonnya. Sini, Pak Tony. Sini. Berdiri. Berdiri.
Good. Kenalan dulu sama Pak Tony. Kenalan. Good. Kenalkan nama ibu. Ya, nama saya Ratu, saya berasal dari Serang. Nama saya Raja, maaf. Saya Tony. Good, nah sekarang Pak, yuk kita latihan ya. Kan wanita suka pada laki-laki biasa yang terbuka tentang cintanya. Ya, coba Pak Tony sampaikan rasa cinta Anda kepada dia. Sampaikan saja, lalu lihat bagaimana reaksinya. Perhatikan reaksinya Mbak Ratu ya. Oke Pak, sampaikan Anda bahwa Anda mencintai Mbak Ratu. Coba. Ini pura-pura kan? Itu masalahnya, dikasih kesempatan dia bilang ini pura-pura ya. Tuh, padahal ini kesempatan toh. Good, sekarang full force, tidak ada halangan, full force. Say you love her. Ayo, latihan. Ratu. Membuat saya berdiri di depan Anda, dan Anda harus tahu betapa berdebarnya saya sekarang. Iya mas. Boleh saya makan sesuatu padamu? Boleh mas. Saya cinta kamu. Good. Wah. Dah. Tenang dulu. Sekarang kita dengar, ada wanita yang didatangi laki-laki yang baik. Ini sahabat kami. Ini saya kenal baik, Ibu Dina kenal sudah 30 tahun. Nih, dia bilang, Ratu, aku cinta kamu. Sekarang apa jawaban Mbak Ratu? Belum kenal. Saya hanya ingin tahu jawabannya apa. Baik mas, jadi kapan mas akan melamar saya? Sudah lihat bahwa orang berani lebih hoki, orang yang tidak menghalangi dirinya, membiarkan dirinya ditolak, berikan hak kepada diri Anda untuk ditolak. Hanya karena Anda tahu ditolak, Anda tahu caranya mensyukuri yang menerima Anda. Dan tidak mungkin semua wanita menolak, tidak mungkin. Sebagian itu ada jodoh kita yang hanya menunggu ketegasan. So, tadi apa perasaan Mbak Ratu waktu ada laki-laki yang tegas tentang perasaannya? Berbahagia. Tuh, lihat tuh. Nah, apakah Mbak Ratu akan meneruskan perkenalan ini? Boleh, Pak Mario. Boleh. Pak Mario. Good. Bulina. Nah, sekarang. So, laki-laki di sana yang sendiri harus lebih berani, lebih terbuka. Anda berhak dicintai dan menyatakan cinta seperti semua orang. Alami. The possibility of failure is beautiful. Kemungkinan gagal itu indah karena di dalamnya ada the possibility of success. Jangan jauhi kegagalan. Kalau mau hoki, hadiahkan diri Anda untuk mengalami kegagalan. Bilang, my lord, Tuhanku, izinkan aku mengalami kegagalan. So I become a stronger person. Dan waktu aku diterima, aku tahu bahwa aku akan lebih bersyukur karena tahu tidak enaknya ditolak. Yeah. So sekarang apa tindakan Anda selanjutnya?
Betul, ini menentukan apa dia meneruskan pencarian itu atau mulai dari sekarang membangun kemungkinan berkeluarga. Ayo, apa rencananya? Saya kan lebih lebih apa? Bukan lebih, remember her. Remember her. Kalau you mencintai seorang wanita, she is the only one, she is the focus, she is the most important. Remember her. Jadi begitu saya tanya apa rencana Anda setelah ini, kalau you laki-laki yang mau hoki, make her your focus. Jadi apa rencananya? Meyakinkan diri saya bahwa... Nanti Anda yang dilamar loh. Sebentar. Coba. Make her your focus. Apa rencananya setelah ini? Saya akan fokus pada dia. Good. Langkah pertama untuk fokus apa? Menghubungi melalui telepon. Sudah tahu nomornya enggak? Belum. Good. Baratu, mungkin ini diatur oleh Tuhan sehingga Pak Mario membuat saya berdiri di depan Anda dan Anda harus tahu betapa berdebarnya saya sekarang. Harusnya itu begitu. Ya harusnya begitu toh. Lalu tanya, setelah ini apakah saya bisa dibahagiakan dengan menerima nomor telepon Anda? Saya akan siapkan nomor telepon Anda. Setelah itu izinkan saya untuk memilihkan tempat makan yang enak sekali. Itu loh Pak. Ya. Yeah. Yeah. Ulangi. Setelah ini saya akan minta nomor telepon Ratu. Bukan ibu. Dan setelah itu kita atur sendiri ya. Super sekali. Pak, beautiful toh. Memasuki kehidupan, hidup itu indah sekali kalau kita lebih berani lihat. Anda sekarang langsung merasa masuk ke kehidupan yang baru ya. Menemukan diri yang lebih berani ya. Nah, Mbak Ratu, apa rasanya ada seorang laki-laki terbuka begitu kepada Anda? Terus terang saya merasa sangat berbahagia. Dan saya akan dengan sangat senang hati menyambut niat baik beliau. Super sekali. Pastikan Anda juga menjadi sahabat saya karena dia sahabat saya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Mbak Ratu. Yes, masih. Nah, saya mau berikan pengamatan sebentar ya. Di sana itu tadi ada beberapa wanita yang angkat tangannya juga agresif. Tapi kalah agresif sama Mbak Ratu. Lihat tuh, berarti apa? Orang yang memajukan diri lebih gampang maju. Nih, memajukan diri gampang maju loh. Jangan ditahan lagi mulai dari sekarang. Ajukan diri, nyatakan Anda ingin. Kalau Anda melamar, ditolak, Anda masih begini-begini, Bapak, saya bersedia bahkan dibayar kurang untuk bisa bekerja melayani Bapak. Coba. Karena dia akan ingat, anakku kalau sifatnya seperti gini aku kasih pekerjaan. Nah, dari pelajaran yang tadi diambil oleh Pak Tony, berarti masalah Anda masih kecil ya? Iya. Iya. Kerasa kecil ya? Iya, Pak, sangat kecil. Sangat kecil masalahnya. Kalau gitu apa yang mau Anda putuskan untuk diri Anda sendiri? Mungkin yang saya putuskan, saya akan berusaha lebih baik, mensyukuri yang sudah saya dapatkan, dan saya belajar lebih baik lagi. Good. Minta yang Anda inginkan. Kan Tuhan sudah menjanjikan, ask and you shall be given. Minta dan kamu akan diberi, berdoalah maka aku akan. Itu kan kata Tuhan. Berdoa itu diperintahkan. Jadi kalau gitu minta yang besar, lalu seperti beliau tadi, hadiahkan diri. Ada kemungkinan ditolak, hadiahkan diri. Lebih berani.
Yes? Good. Ibu Zaleha. Good. Apakah masalah Anda sebesar masalah Pak Tony? Sepertinya tidak, Pak. Tidak. Mohon maaf, Bapak. Jangan fisik ya. Oke. Okay. Tapi beliau ini pribadi yang happy, yang sedang melihat kenakalan anak-anak. Ibu saya dulu juga sekolah guru. Anak murid itu memang nakal-nakal. Semakin kita nakal waktu jadi murid, semakin kita dikasih murid nakal. Itu karma. Waktu saya jadi guru, praktek guru SMA itu, murid saya ini kelasnya itu dari papan. Ada yang lubang dimakan tawon. Bulat gitu. Itu saya perhatiin murid saya itu saling intip-intipan dengan kelasnya. Tusuk juga itu matanya. Itu. Saya itu lihat, ampun, seperti saya dulu. Nah, berarti ibu ikhlas terima tugas. Anak muda itu kadang-kadang gak usah diatur asal ibu hadir. Anak muda itu tidak usah terlalu diatur asal ada orang tua sudah beda. Yang masalah itu orang tua tidak ada. Ibu adalah orang tua hadir, ibu harus lebih berani. Pak Tony, you follow up loh Pak. Kita sering ketemu, kalau masih, ingat-ingat ya. Kalau you masih tidak berani, padahal Mbak Ratu orangnya baik sekali kelihatan itu. Huh? Teman-teman kerasa enggak? Bahwa love is in the air. Yeah, love is in the air. So kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih para audiens yang telah curhat langsung dengan Pak Mario Teguh. Pak Tony, selamat penantian 37 tahun selesai dalam satu episode Mario Teguh. Itulah pelajaran dalam segmen ini. Orang yang berhati hoki adalah orang yang berani memajukan diri, tidak takut menghadapi kegagalan. Tetaplah bersama kami, kami akan segera kembali dalam Mario Teguh Golden Ways. Itu loh. Kita itu gak sabar, harusnya gak jujur mati, gak jujur mati, kan begitu toh? Iya toh, harusnya jujur kaya, begitu toh? Kembali dalam Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, Anda katakan bahwa seorang yang berhati hoki harus berani untuk memajukan diri, tidak takut menghadapi kegagalan. Tapi bagaimana pada saat ia sudah menemui kesulitan, Pak? Dalam menghadapi kesulitan, super sekali. Siapa yang sudah berdoa ingin jadi orang sukses? Good. Terus siapa yang menghadapi kesulitan untuk mencapainya? Good. Kesulitan adalah tanda bahwa doa Anda didengar. Hanya dengan melampaui kesulitan, Anda mencapai yang Anda inginkan. Good. Sekarang, siapa yang punya hal-hal yang masih ditakuti dalam kehidupan, yang belum dilakukan karena masih takut? Siapa? Good. Dengarkan ini. Semua keajaiban berada di balik yang Anda takuti. Itu filter untuk menguji apakah Anda sungguh-sungguh. Bukankah doa yang terbaik mengambil bentuk tindakan? Jadi, yuk kita lihat sekarang bagaimana kalau kita menemui kesulitan. Hati yang hoki itu sabar dalam kesulitannya. Sederhana ya kelihatannya, yuk kita analisa. Dia sabar karena dia tahu kalau yang terbaik sudah dilakukannya. Apalagi yang bisa dilakukannya kecuali menunggu hadiah dari Tuhannya dalam kedamaian. Analisa. Kalau yang terbaik, berarti orang sabar itu harus sudah mencoba yang terbaik. Pemalas tidak bisa sabar, karena tidak ada yang dilakukannya yang menjadikannya berhak bagi sesuatu yang baik. Berarti orang yang sudah mengupayakan yang terbaik, baru bisa bilang, Tuhanku apalagi yang bisa aku lakukan kecuali menunggu hadiah darimu. Bagi orang yang mengupayakan yang terbaik lalu ikhlas, menerima pemberian dari Tuhannya. Lihat itu. Berarti orang sabar itu orang gagah, berkualitas, dia pantas bagi yang ditunggunya.
Itu. Super sekali Pak Mario. Lalu bagaimana pada saat ia sudah dihadiahkan sebuah keberhasilan, bagaimana ia harus menyikapinya? Super sekali. Yuk kita lihat meme berikutnya. Hati yang hoki rendah hati dalam keberhasilannya. Rendah hati dalam keberhasilannya, ya. Dia rendah hati karena dia menyadari tidak ada orang bisa berhasil tuh tanpa izin dari Tuhan. Dan dia tahu bahwa Tuhan mencabut kemuliaan dari orang yang menyombongkan diri. Perhatikan semua orang yang gagal, yang sombong. Oke? Saya ingat dulu kartun anak-anak itu yang bilang, sombong, kamu bakal jatuh, gitu kan. Fitnah lebih kejam daripada apa? Pembunuhan. Katanya kan kartun itu bilang, selalu kartun itu menunjukkan bahwa yang jahat nanti kalah. Yang baik, yang menang. Sebetulnya kehidupan itu seperti itu, hanya terlalu lambat bagi kesabaran kita. Tuhan, kenapa sih ada orang tidak jujur kok jadi orang berpangkat tinggi ya? Itu loh. Kita itu gak sabar, harusnya gak jujur mati, gak jujur mati, kan begitu toh? Iya toh, harusnya jujur kaya, begitu toh, harusnya. Nah itu loh, kita itu ditipu oleh pandangan, oleh vision, bahwa mereka itu baik dalam yang mereka pikir baik, kita lupa mensyukuri keluarga, kesehatan, dan nama baik. Nah sekarang, rendah hati, ini logikanya lagi, ya. Ini sukses Anda, ini hati Anda. Hati yang di bawah ini disebut apa? Rendah hati. Wilayah antara sukses dan kerendahan hati adalah ukuran kehidupan. Orang-orang sukses yang rendah hati hidupnya besar sekali. Ini loh orang sombong. Kualitasnya di sini, ini kesombongannya, lihat ukuran kehidupannya kecil sekali. Kaya tapi tidak didengarkan orang. Pangkatnya tinggi kalau bicara ditinggal tidur. Ada tau? Itu loh. Tapi orang sederhana didengarkan, dihormati, dituruti karena nilai kehidupannya. Berarti kalau begitu betul Tuhan memuliakan orang yang hatinya jauh sekali jaraknya dari kemuliaan. Kemuliaan milik Tuhan, hati tanggung jawab kita untuk dipelihara serendah mungkin. Karena anak gitu yang ngotot minta begitu jarang diberi. Tapi anak yang menerima diberi. Dengarkan kalimat sederhananya. Anak-anak yang paling menuntut warisan justru yang tidak pantas dapat warisan. Anak-anak yang paling berhak bagi warisan paling tidak mengharapkan. Mereka bekerja bagi kemuliaan orang tuanya. Jadi kalau gitu pengertian kita mengenai yang sukses, sukses itu izinkan Tuhan yang menjadikan, pelihara hati serendah mungkin, ikhlas yuk bergaul, lalu katakan gini kepada diri sendiri. Teman-teman saya di Aikido itu tahu sekali bahwa kalau kita ikhlas, santai, kita justru paling kuat. Bisa enggak kita itu tidak membusungkan dada, lalu jaga perut six pack, begitu. Enggak usah begitu, gendut ya gendut, sudah. Itu rambut saya bahkan mengatakan saya sering kibas rambut, tiup-tiup poni. Kenapa gitu? Kalau kita bisa tertawa dengan orang yang mentertawai kita, penghinaan mereka batal. Dengarkan itu ya. Orang menghina kita lalu kita ikut tertawa, itu batal. Tapi orang menghina kita, kita marah, jadi. Itu. Super sekali Pak Mario. Jadi itu adalah kriteria bagi orang yang berhati hoki. Jika sudah sukses, taruhlah hati Anda serendah mungkin agar besar kualitas hidup Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan segera kembali dalam Mario Teguh Golden Ways. Buat semua uangku ini untuk Tuhan. Nih aku lempar yang kembali untuk aku. Oh gak mau ya?
生，我爱你有几分？我的情也真，我的爱也真，月亮代表我的心。你问我爱你有多深？Luar biasa sekali Pak Mario, tidak hanya kata-kata yang super, tapi suaranya juga super sekali saat menyanyi. Wah, saya baru tahu Bapak bisa nyanyi lagu Mandarin. Dicoba. Oke, baik Pak Mario, jadi apa kesimpulan dari hati yang hoki dalam episode kali ini? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, terima kasih atas kesabaran Anda. Saya sedang membuktikan bahwa kalau mau hoki harus mencoba. Saya mencoba ini pertama kali saya menyanyikan lagu Mandarin. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, hati yang hoki itu sederhana sekali kehidupannya. Doanya juga sederhana karena dia tahu yang menghebatkan kehidupannya Tuhan. Ini ya, kita lihat memesnya. Hati yang hoki, hidup dengan nama Tuhan, karena Tuhan dan untuk Tuhan. Mau apa lagi? Kalau Anda tidak hidup dengan nama Tuhan. Banyak orang beriman, Indonesia beriman, rata-rata beriman ya. Ini negara yang beriman sekali. Tetapi kalau ada situs-situs ramalan nasib itu ramai, berarti yang meramaikannya orang beriman. Anda lihat bagaimana ironinya? Orang yang percaya kepada Tuhan masih percaya ramalan nasib. Lalu dia mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhan yang maha pemurah dan penyayang, aku baca ramalan. Kasihan Tuhan loh. Okay, so
tinggalkan kebiasaan itu. Perhatikan, setiap kali Anda membuka ramalan, hari itu berantakan. Hiduplah dengan nama Tuhan. Karena Tuhan, pamrih satu-satunya dalam kehidupan ini adalah pamrih kepada Tuhan. Yang lain-lain adalah tugas, melayani orang dengan sebaik-baiknya. Itu saya kalau bekerja capek, saya bilang, Tuhan izinkan aku menulis satu doa lagi. Doa di Facebook kita itu dibaca oleh 1,5 juta orang. Itu rumah ibadah sebesar apa coba? Diaminkan oleh 12 ribu orang, di-like oleh 112 ribu orang. Saya bilang, Tuhanku izinkan aku menulis satu doa lagi, aku capek sekali, tapi aku tahu aku kan dibayar. Dengan apa? Dengan kasih sayangnya sahabat-sahabat ke aku, mudahnya anak-anak lulus sekolah, tuh sehatnya istri, sehatku, coba itu. So, sahabat-sahabat saya baik hatinya, yuk sederhanakan hidup. Hidup dengan nama Tuhan, lalu enggak yang lain-lain. Yang disebut iman itu adalah ikhlas menerima Tuhan dengan segala kebenarannya. Sudah? Sebut nama Tuhan waktu memulai kehidupan, karena Tuhan dan untuk Tuhan loh. Semua ini untuk Tuhan. Bahkan ada yang bercanda toh, Tuhan, semua uangku ini untuk Tuhan. Nih aku lempar yang kembali untuk aku. Oh, enggak mau ya? Gitu. So, kehidupan ini juga untuk Tuhan. Terus pertanyaannya gini, ada anak muda yang tanya, Pak Mario, terus untuk saya apa? Kalau semua untuk Tuhan, dengarkan ini. Kalau ada villa bagus sekali, Anda boleh masuk? Tidak, kecuali Anda pemilik sertifikatnya. Sekarang saya tanya, matahari terbenam itu loh, ada real estate lebih besar enggak daripada itu? Dan Anda nikmati karena itu milik Tuhan. Yaitu udara pagi yang segar, tawanya bayi. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, orang yang hidup untuk Tuhan memiliki semua yang dimiliki Tuhan. Mau apa lagi? So, kesimpulan dari program ini, yuk kita hokikan diri, kita beruntungkan diri dengan menjadi pribadi yang ramah kepada sesama, menerima segala sesuatu sebagai perintah untuk membaikkan diri. Kalau Anda dirugikan, ingat, tidak mungkin Anda dirugikan tanpa rencana diuntungkan. Kalau Anda sedang sedih, ingat, Anda tidak mungkin disedihkan tanpa ada rencana pembahagiaan. Dan kalau Anda ingin melihat rainbow, apa itu rainbow? Kalau Anda ingin melihat pelangi, Anda harus bersabar selama hujan. Itu. Super sekali Pak Mario, jadi kriteria dari orang yang berhati hoki adalah jujur, sabar, berani untuk maju, dan juga tidak sombong pada saat sukses, melainkan rendah hati dan hidup untuk Tuhan. Sayang sekali Pak Mario, waktu sudah habis di episode yang paling spesial, yaitu episode menyambut Tahun Baru Imlek. Kami tim Mario Teguh juga mengucapkan Sing Nian Kue Le Kung Si Fa Cai. Selamat Tahun Baru Imlek, semoga kemakmuran terus menyertai Anda. Amin. Ketemu lagi di episode yang super selanjutnya minggu depan dalam Mario Teguh Golden Ways. Beruntung sekali ya Mas, langsung duduk diapit banyak wanita. Hoki. Emang ini kayak terencana nih, terstruktur. Terus nanti diimpit ya. Ulangi, pakai tangan kanan. Dan begini ya, bukan begini. Ya. Sekarang, mikrofon dia mana? Mikrofon dia. Terima kasih Pak Mario Teguh. Salam super. 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 Salam super.